Bareskrim Polri akan memeriksa Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ia akan diusut soal keterangan palsu Aep dan juga Dede. Pemeriksaan Saka yang sejatinya dilakukan Bareskrim pada hari Senin diundur menjadi hari Rabu 7 Agustus. Agenda diundur karena penyidik akan mendatangi Lapas Bandung untuk meminta keterangan dari 7 terpidana kasus Vina. Selain itu penyidik akan ke Polres Cirebon untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saka Tatal. Menurut kuasa hukum Saka Tatal, tidak menutup kemungkinan polisi akan memeriksa saksi lain soal pemberian keterangan palsu oleh saksi Aep dan juga Dede. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.